tampil dari perempuan ya. Ada apa sih yang mau disampaikan sih dari line up itu? Sebenarnya apa yang mau disampaikan sih nggak ada, cuman pengen bikin di hari itu jadi kayak lebih spesial aja ya, dengan menampilkan banyak pelaku musik yang pelaku musik wanita lah gitu, yang memang ruangnya sebenarnya kan biasanya tidak terlalu terlihat gitu. Nah, kalau ini jadi satu kesatuan, semua penampilnya wanita, baik solois ataupun frontman-nya wanita, itu kan akan jadi hal yang menarik dan akan bisa dapat spotlight tersendiri gitu. Ternyata banyak ya band atau penampil yang penampil wanita gitu. Kalau kita ngomongin checklistnya kan suka orang suka emang ada siapa ya ceweknya, ternyata banyak banget tuh, hampir 90 penampil di hari itu kebanyakan wanita gitu. Mungkin emang disediakan slot khusus di hari kedua atau emang dari awal pengen coba Sabtu yang tampil semua cewek kayaknya lucu deh gitu, tanpa ada maksud apapun ya gitu, cuma pengen ngegabungin aja gitu. Lebih ke situ. Tadi kemarin ada yang ramai juga tuh di Twitter, Mas, line up yang Mulan sama Maya emang sengaja itu dikasih 30 menit. Nah, enggak sengaja sih itu. Enggak sengaja ya, maksudnya sempat konfirmasi enggak ada masalah ya udah gitu. Jadi mereka satu ya, karena kan rundown ya? Haknya promotor ya. Okay. Jadi kayak emang si Bunda Maya mintanya mainnya jangan terlalu malam. Ya tapi ya itu kan slotnya dia enggak terlalu malam. Sedangkan si Bang Mulannya juga apa labelnya di jam-jam itu, jadi emang secara nggak sengaja, bukan hal yang disengaja. Bukan disengaja dari. Iya. Oke. Okay. Terus juga kan ada, karena kan Facebook suka ada hadiah-hadiah atau kita kayak apa tuh? Ya apa gitu, kayak sebelumnya tiba-tiba ada surat, terus sebelumnya lagi surat sama isu doang, gitu-gitu tuh ada. Selalu berhubungan sama Silent Seven ya. Kita lihat aja sampai hari H ya. Siap.